Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama channel saya, yaitu Aquaculture Mantap. Ya, di sini kita sedang berada di budaya ikan nila merah yang ada di Subang, Jawa Barat. Nah, di sini kita akan membahas pemberian pakan sekaligus 4 kolam setelah penebaran sekitar 3 hari. Setelah 3 hari itu dipuasakan ikannya. Nah, setelah ini hari pertama ikan pemberian pakan. Ayo guys, mari cek lokasinya. Nah, ini 4 kolam yang baru penebaran, sekitar satu kolamnya itu 5.000. Nah, mari kita lihat. Wah, rame guys. Nah, ini tebar sekitar 5.000 ekor dalam satu kolam. Untuk satu kilonya itu kemarin pada tebar itu 60 ekor untuk satu kilonya. Ya, mari kita cek selanjutnya. Nah, ciri-ciri ikan nila merah yang bagus, yaitu ciri-cirinya salah satunya tubuhnya tidak cacat dan dia gerak aktif melawan arus. Nah, itu ciri-cirinya ikan nila yang baik. Nah, ikan nila merah ini berasal dari Subang, tapi beda kecamatan. Nah, gitulah guys. Ayo, mari kita ke kolam keempat, yaitu kolam terakhir. Nah, video sore hari ini sekian dan terima kasih. Salam perikanan.